Ya, soal PSSI ini tentu Menpora sebagai wakil pemerintah yang katakanlah yang punya kewenangan untuk mengatur kebijakan kepada olahraga nasional dan juga ada Polri. Menurut saya tentu sebaiknya diadakanlah dialog, pertemuan, ya, adakan konsensus sehingga mencari yang terbaik. Ya, yang paling penting kita bagaimana menyelamatkan persepak bolaan nasional ini. Pengurus itu kan tugasnya kan supaya persepak bolaan kita lebih baik. Ini kan suatu hal yang ironi, tengah masyarakat lagi menggandrungi bola, sepak bola, tapi kita kepengurusan PSSI berada dalam situasi yang sekarang. Jadi Pak, saya mengharapkan supaya ada pertemuan antara pengurus PSSI, Pak Nurdin Halid, dengan ya Koni, ya, kemudian bersama Menpora untuk mencari jalan keluarnya. Kalau enggak kan kita malu juga kan pada dunia luar, pada FIFA. Pak, apakah intervensi pemerintah Pak ini Pak, merupakan presiden buruk bagi persepak bola tanah air Pak? Ya, saya tidak ingin mengatakan ini satu intervensi. Ini barangkali juga masih dalam ruang lingkup tanggung jawab Menpora. Tapi kan PSSI sebagai bagian daripada olahraga, ya, yang mana secara politiknya tanggung jawab ada Menpora, secara prestasinya dari Koni, sebaiknya ada kan apa pertemuan. Barangkali ya bisa dimediasi lah supaya bisa kita menghasilkan suatu kepengurusan yang lebih baik, ya, dan mengajak semua kubu yang ada yang semangat untuk mengurus bola. Ini kan suatu kegiatan yang menurut saya volunteer, ya. Bukan suatu jabatan yang seharusnya bukan harus diperebutkan. Justru jabatan ini adalah suatu kehormatan, ya, penghargaan untuk mengelola suatu olahraga yang cukup dan sangat populer di Indonesia.